Kiprah Barbie di layar lebar masih terus menjadi pantauan. Setelah sukses meraup pendapatan secara global lebih dari 1 miliar dolar Amerika hanya dalam 3 minggu saja, film tersebut akhirnya menggeser posisi film Batman The Dark Knight. Film Batman karya Christopher Nolan itu sebelumnya menjadi film terlaris milik Warner Bros. Di Amerika dengan jumlah pendapatan mencapai 536 juta dolar Amerika pada 2008. Raihan itu dikalahkan oleh Barbie dengan jumlah pemasukan domestik sebesar 537,5 juta dolar Amerika dan jumlah tersebut diperkirakan bakal terus bertambah. Kesuksesan Barbie tentunya berbuah manis pada sang pemeran utama yakni Margot Robbie. Film tersebut pun menambah pundi-pundi kekayaannya dengan cukup fantastis, bahkan dilansir dari Variety disebutkan jika aktris asal Australia itu mendapatkan bayaran sebesar 50 juta dolar Amerika atau senilai 767 miliar rupiah untuk gaji dan bonusnya. Angka ini tentunya jauh dari jumlah yang dihasilkan oleh film tersebut di mana hanya butuh 3 pekan saja bagi Barbie untuk menyentuh pendapatan lebih dari 1 miliar dolar Amerika. Jumlah pendapatan dari film ini pun terus bertambah dan telah menjadikannya film kedua paling laris sepanjang masa yang pernah dibuat oleh Warner Bros. Atau hanya kalah dari Harry Potter and the Deadly Hallows Part 2. Margot Robbie pun tentunya kebagian jatah bonus besar karena selain sebagai pemeran utama, ia juga bertugas sebagai produser dari film tersebut. Jika sebelumnya dilaporkan Margot hanya dibayar sebesar 12,5 juta dolar Amerika, maka pendapatannya itu meningkat pesat menjadi 50 juta dolar Amerika setelah digabung dengan bonus. Sementara itu sutradara Greta Gerwig juga mendapatkan bonus besar dari kesuksesan itu. Namun, tak disebutkan berapa jumlah yang diterima oleh wanita berusia 40 tahun itu. Selain pundi-pundi uang, Greta masuk dalam jajaran teratas sutradara wanita dengan film paling laris di sepanjang masa dan mengalahkan Jennifer Lee dengan Frozen 2 yang digarapnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Untuk terus mendapatkan pemberitahuan video terupdate dari kami, pastikan Anda menekan tanda lonceng di bawah ini. Semoga Anda semua terhibur dengan konten-konten yang kami sajikan di channel kami. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang dan dapat terus memberikan yang terbaik buat pemirsa sekalian.